Assalamualaikum, bertemu lagi di Resep Erma. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling ya. Kita akan melihat proses penyimpanan tetes. Baunya kayak manis-manis, agak menyengat ya. Tetes tebu. Tuh lihat proses penampungan tetes tebu di pabrik ya, hingga nanti dikirim ya, dikirim atau diambil oleh tro untuk bahan penyedap rasa. Yuk ikuti saya terus di channel Resep Erma. Ini dimasukkan ini ke kalengnya. Sudah habis. Ini maju sudah ini lagi kan. Kilang atau penampungan tetes di pabrik gula. Kaleng besar untuk penampungan tetes. Yuk ikuti saya berkeliling. Ini ada dua kaleng, kaleng penampungan tetes di pabrik gula. Troli pengangkut tetes ini. Ini sudah jalan. Ini mau disimpan di itu kaleng. Kita lihat penampungan tetesnya, bagaimana cara memasukkannya ke kaleng penampungan tetes. Yuk langsung kita lihat. Ini dimasukkan ke kaleng penampungan. Ke kaleng penampungan itu tetes seperti itu tetes.
jalan lagi sini. Sudah ini mau maju, mau maju. Mau dimajukan. Ini truk, ini mau ngambil tetesnya ini. Biasanya ini dari pabrik-pabrik penyedap rasa. Ini mau diambil ya, mau ngambil tetesnya, biasanya dibawa ke pabrik penyedap rasa untuk campuran penyedap rasa. Ini ada kak. Ini tangki yang mau ambil tetes ya. Itu kan biasanya ada corongan itu. Dialirkan ke tangki ini. Ini ya kalau ada truk tangki. Ini ngambil tetesnya di sini, ini ada kayak pipa pancurannya. Itu ya disalurkan ke ini, disalurkan lewat pipa ke truk tangki. Ini datang lagi, ini datang lagi. Itu sudah disalurkan ke tangki. Tetesnya. Itu apa manis? Yuk pulang dah. Iya. Video kan. Enggak. Kenapa di penunggu ya? Enggak kok. Disalurkan. Sudah selesai. Mau cek macam. Ini kereta rolinya sudah selesai. Sudah selesai menyimpan penampung tetesnya tadi ke penampungan tetes atau kaleng tetesnya ya.
ada harus kembali lagi ke pabrik gula. Atas segala kunjungan Anda di channel saya di Resep Erma, semoga Anda sekeluarga bahagia, sehat walafiat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.